Guys, hari ini guys ada yang mau ikut bocil jalan dan Ting-Ting ini nih adiknya bocil katanya tahu dia mau ke Lamin Etam Ambon itu tempat jalan tempat wisata guys dan si Ting-Ting ini katanya mau juga karena mendengar bocil cerita kalau di sana itu ada kelinci yang gemoy lucu banget kita katanya. Dulu pernah buat videonya nanti kalian cari ada di video short itu aku gendong kelincinya gini lucu banget dan ternyata Ting-Ting juga mau ikut katanya guys karena mau gendong kelinci katanya tapi nih bocil nggak mau bawa tapi bilang bocil kalau mau ikut harus bisa gendong kelinci dulu yuk kita lihat yuk buat Ting-Ting bisa gendong kelinci. Nah ini dia Ting-Tingnya sekarang dia harus mencoba menggendong kelinci dulu coba di rumah kalau dia bisa gendong kelinci berarti Ting-Ting dibawa gitu aja gak bisa. Duduk yang benar aja gak bisa kamu Ting-Ting mau ikut katanya mau gendong kelinci lagi nih kelincinya ini adiknya namanya Bani ya adiknya namanya Bani ini coba-coba dulu untuk bocil gendong gitu bocil untuk Ting-Ting gendong bisa kok gak gini, sih nanti kamu di itu udah benar itu kakak ya, enggak yang betul gini dong kalau gini Kayak Ting kayak kakak gitu gendongnya Ting cepat Ting lulus dah kamu Ting aduh kakak susah lulus ya tapi coba lihat ini gampang banget jatuh. Nah jatuh berarti Ting-Ting dah lulus kalau begitu cara gendongnya sudah benar Ting cuma jatuh dia Ting nanti kalau kampas gendong kelinci yang asli gerak sedikit jatuh dong kelincinya kasian kan Ting berarti kamu tidak lulus ujian Ting berarti kamu tidak dibawa kakak mau ikut sama kakak ya nggak apa-apa ikut aku kakak nggak apa-apa dia menangis. Nah akhirnya jadi kesimpulannya kita bawa Ting-Tingnya atau tidak bocil? Enggak karena kita mau naik kudaan. Iya karena Ting-Ting tidak lulus ujian Ting-Ting tidak dibawa ke wisata Lamin Etam Ambos di Kilo 28 ya. Oke okay? Oke okay, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.